Wow. Kok ini salah satu Boboiboy paling keren kayaknya ya. Ada belakangnya gitu loh, kok ada background-backgroundnya, guys. What the hell is this? Apa ini? Oke, kita akan langsung main aja untuk mengetahui kekuatannya ya. Kita langsung let's go. Boboiboy Supra, oh di belakangnya tetap ada ya. Masih ada, guys. Oke, dari segi penampilan sih ini paling keren ya. Kayaknya salah satu jadi skin favoritku deh ini. Oke, di sini banyak musuhnya, ada Boboiboy, ada Alphabet Lore. Kita akan menyerangnya menggunakan ini, ada emote sabit ya. Kita serang. Oh, gitu guys. Ternyata ya keren, lumayan keren, tapi kupikir tadi bakal bisa nyerang laser-laser gitu loh. Ternyata tidak, guys. Oke, banyak banget, ada Alphabet Lore, ada hantu-hantu. Oh, ada emote baru. Apa ini? Why? What? What? Ada apa ini, guys? Oh, langsung terbang. What? What? Apa yang terjadi? Emote apa ini? Langsung kalah semua. Oke, ini paling epic ya. Wow, ini epic banget sih ini sih, nggak ada lawan sih ini. Boboiboy Supra paling OP ya. Wow, keren banget guys. Ini Boboiboy Fusion paling keren, auto win sudah ya. Tadi pas sudah ini hilang lagi emotnya, tadi ada loh. Emotnya cuma bisa digunakan sekali dan dia nggak langsung ada gitu. Pertengahan baru ada ya. Wow guys, epic banget dan kita berhasil memenangkan pertandingan ini menggunakan skin Boboiboy Supra. Ini paling epic ya. Keren gitu, ada belakangnya gitu loh. Ada apa? Ini adalah Boboiboy Solar guys, lihat ya. Oh keren juga ya, warnanya kayak putih orange gitu dan pakai kacamata. Di map Pipot Push ya, ini ada 8 peserta guys. Itu ada monster-monster juga, ada juga Slenderman. Oke, di sini ada kekuatan. Oh, kekuatannya cahaya. Kekuatan Ultraman ya, lihat. 1 2 3 boom. Oh, what? Tiga-tiganya mati dan hancur juga ya. What the hell? Oh. What? Kita bisa perabotan-perabotan yang ada di map ini kita hancurkan dengan kekuatan cahaya. Mati semua dong. Hancur semuanya ya. Oke, kita langsung win-kan aja, kita ambil crown untuk kali ini. Kalau pakai ini auto win ya, apapun musuhnya ya, apapun itu, skin rahasia apapun pasti akan dikalahkan sama Boboiboy Solar yang overpower ini. Sangat tidak realistis sekali ini. Biasa ya? Kok aku dapat Boboiboy biasa sih? Kan kemarin-kemarin aku dapat Boboiboy Halilintar, terakhir Boboiboy Solar, aku dapat Boboiboy biasa. Buat apa kita Boboiboy biasa ya? What the hell? Tapi tak apa-apa ya, kita bersyukur mungkin ini skin rahasianya. Oke, bentukannya kayak gini ya. Ini adalah skin rahasia Boboiboy yang skin biasanya lah, gitu loh. Oke, jadi ini di map Pipot Push. Banyak banget pesertanya. Wih, semua Boboiboy ada. What? Ih, semua Boboiboy ada di sini, guys. Boboiboy air, api, Boboiboy halilintar, dan ada Boboiboy ini juga. Bahaya banget ini semuanya ya. Ada Alphabet Lore. Wow, banyak banget pemainnya. Oh, hati-hati. Oh, aku baru ingat ya, Boboiboy Solar ini yang paling overpower dia. Kekuatannya cahaya. Oh, ada kuyang, guys. Ada kuyang di situ ya. Oh, diserang. What? Diserang Boboiboy. Oh, ada Boboiboy api. Asli keren banget ini. Banyak banget ini karakternya ya. Banyak banget ada Boboiboy air, api. Oh, ini di... pasti dihajar sama ini sih, ku yakin sih. Oke, kita Boboiboy biasa paling belakang aja lah ya. Ini juaranya 1-5 sih, jadi aman aja. Oke, diserang sama Boboiboy halilintar guys.
Oh, kita lari lah. Oh, loncat. Ah, hampir saja kita kena serangan. Itu keren banget itu. Ih, asli semuanya menggunakan kekuatan ya. Dibantai habis semuanya sama Bobo-Bobo ini. Oke, Alphabet Lord juga dikalahkan. Wow. Wow ya, aku cuma bisa katakan wow. Oke, dua orang sudah finish dan itu Boboiboy semua. Kayaknya kita cukup beruntung ya, karena ada 5 orang yang terpilih untuk memenangkan ini. Slenderman aja kalah guys lawan Boboiboy apa tadi? Boboiboy api ya. Wah, keren banget ya. Ada 5 Boboiboy di satu map. Ini yang paling epic sih menurutku dari semua episode map rahasia dan skin rahasia ya. Anjay, keren banget. What? Asli ini keren parah sih ini. Boboiboy berkumpul. Dulu nggak sih? Dia kira dia aja yang bisa berubah guys. Kita juga bisa dong. Ini dia Ultraman Boboiboy. Keren banget. Oke, ini dia pertarungan Ultraman Boboiboy melawan Ultraman Upin. Apakah yang akan terjadi? Siapakah yang akan menang? Kita let's go lihat aja ya. Kita serang dulu nggak sih? Kita serang dulu nggak sih? Kita berikan pukulan dulu nggak sih, guys? Rasakan tendangan. Oke. Oh, kita pakai yang air aja, guys. Kita langsung kenakan serangan. Ini dia, guys. Ultraman Boboiboy air. Jadi, spesialisnya nih, Boboiboy ini bisa berubah, guys. Bisa berubah-berubah ya kekuatannya ya. Inilah kekuatan Ultraman Boboiboy air. Berbeda dengan Ultraman Upin yang hanya bisa serangan itu-itu aja. Kita Ultraman Boboiboy bisa berbagai macam serangan. Dan ini adalah serangan Ultraman Boboiboy api. Rasakan ya, kita akan langsung menggunakan Bobola api kita untuk mengalahkan Ultraman Upin yang botak dan ada satu helai rambut saja. Kena guys, langsung berdarah-darah terbakar dia ya. Oke, kita pakai yang terakhir. Ini adalah Ultraman Boboiboy Halilintar. Kalian lihat guys, dia punya 2 pedang Halilintar yang bisa kita gunakan untuk menebas. Geging. Terlempar guys, terkapar Ultraman Upin tidak berdaya karena kekuatan dia hanya 1. Sedangkan kita bisa mengeluarkan beberapa kekuatan elemental dari Ultraman Boboiboy. Oke, kita serang. Kita basmi di sini dengan serangan mematikan Halilintar. Apakah dia mati guys? Apakah dia mati? Kita lihat dulu. Apakah dia mati? Oh, dia mati guys. Tidak bisa bangun lagi guys. Terkapar Ultraman. Ultraman Upin dikalahkan oleh Ultraman Boboiboy Halilintar. Walaupun sudah terkena serangan dari Ultraman Boboiboy Air. Api nih. Ada adeknya guys, ada Ipin. Dia berubah juga menjadi Ultraman dong. Oh my god, kita akan menghadapi si gundul satu ini ya. Kita lumayan jago. Kita serang nggak sih? Ditangkis guys. Rasakan. Lumayan ya, tendangan taekwondonya lumayan itu. Ultraman Ipin ini lebih jago kayaknya. Oh, dia menyerang kayaknya. Kita tahan dulu serangan lasernya. Temundur kita guys. Tapi tidak kena dong, karena kita bisa menghalaunya menggunakan perisai. Dan kita serang lagi. Bisa menghindar dia. Apakah kita harus menggunakan kekuatan kita lagi guys? Kayaknya kita harus pakai kekuatan kita ya, supaya bisa mengalahkan dengan cepat. Dan kita pakai yang Ultraman Boboiboy api dulu ya. Kita pakai serangan api dulu guys. Kita lihat bagaimana serangannya. Sudah kalian lihat sih tadi sih. Rasakan. Uppercut kena nggak tuh? Mantap nggak tuh? Dia pakai laser. Aku sedikit blunder guys. Untungnya ini kuat ya Ultraman Boboiboy-nya. Jadi tidak mungkin kalah dengan mudah. Kita serang pakai api dan pakai air aja dah. Nggak mempan kayaknya yang api ya. Kita pakai Ultraman Boboiboy air. Kita akan serangan, kenakan serangan ultimate kita ya. Kita pakai combo yuk, serangan combo yuk. Oke, dia mulai mendekat. Kita tendang dulu nggak sih? Baru kita kenakan serangan combo. Satu lagi.
rasakan. Ah, mantap gak tuh, mantap gak tuh guys. Oke, kita pakai lagi skin Ultraman andalan kita, yaitu skin Ultraman Boboiboy Halilintar guys. Tapi kali ini kita akan membantainya, nanti kita pakai jurus terakhir dah. Nah ini dia guys, jurus terakhir yang aku maksud ya. Liatin guys, dia menyatukan pedang halilintarnya dan mengeluarkan laser yang sangat overpower guys. Warnanya sangat menyala ya. Oh my god, apakah dia langsung mati? Apakah kita berhasil mengalahkan Ultraman? Kita berhasil mengalahkan Ultraman Upin dan Ipin guys. Tadi Upin dan sekarang Ipin, dua-duanya terkapar tidak berdaya di hadapan Ultraman Boboiboy. Ada lagi guys, kita sudah kalahin Upin Ipin. Ada lagi dong Agent Ali. Ada 5 Agent Ali di sini. Oh my god, kita pakai mode mengamuk dulu guys. Oke, ini adalah skin Boboiboy Halilintar versi terbaru. Oke, dia main keroyokan guys, kita harus berhati-hati. Curang banget kok dia berlima sih. No. Oh my god, apa? Kita diserang bertubi-tubi, dikeroyok guys, 5-1. Kenapa Ultraman Agent Ali ada 5 sih? Kenapa kita curang banget guys? Oke, kita mengamuk lagi, kita akan mengeluarkan tenaga penuh kita ya. Kita akan mengeluarkan tenaga penuh kita untuk membantai. Oh, dia kayaknya mau menyerang guys. Kita halau dulu. Serr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 r
tersisa satu aja karena satunya tadi kita pakai ya. Oke, kita ratakan mereka semua. Ayo, walaupun kalian berlima, ku bantai kalian ya. Jangan macam-macam dengan Ultraman Boboiboy. Ultraman Boboiboy, Boboiboy. Oh, lepas satunya. Oh my god, kita ditonjok lagi. Ini skin agent alinya bermacam-macam, guys. Oke, kita bantai satu lagi. Rasakan, kita tebas. Oke guys, kita telah membuat 5 agent ali, Ultraman agent alinya terkam aja, guys. Jadi aku bingung juga. Apa itu? Kok mereka langsung keroyokan ngeluarin 5 laser? Oh my god, oh my god, oh my god. Tidak bisa kita biarin. Aku akan menggunakan kekuatan terpenuhku. Ini adalah kekuatan Boboiboy Supra sebenarnya, tapi bisa kita gunakan di sini, guys. Dan ini dia, guys. Ini dia kekuatan dari Boboiboy Supra. Rasakan! Rasakan! Terbantai nggak tuh kalian? 5 lawan 1, bos, kita kalahin semuanya ya menggunakan skin. Oke, jadi ini kita berlombanya di map Pipotpus aja ya. Oke, ini adalah skin Boboiboy. Keren juga larinya ya. Boboiboy Halilintar ya. Oh, kita punya itu ya, punya pedang juga. Oke, kira itu cuman hiasan aja, ternyata memang dipakai ya. Siapa aja yang punya ya? Keren banget hasil. Oh, kita akan hajar ini kali ya. Kita akan serang aja. Oh, bisa. Oh, wah, keren banget asli. Yuk kita coba ke panda. Oh, coba lagi. Oh, mati semua. Oh, gila guys, ini mantep banget ini. Auto win ya kalau kita pakai Boboiboy. Kita bisa menggunakan skin Boboiboy Halilintar, guys. Nggak ada lawan kita ini ya. Bisa top global stumble, guys, aku kalau pakai ini. Cuman ini trial aja. Boboiboy api, let's go. Ini agak-agak santai ya Boboiboy api ini ya. Oke, kita. Oh, ada Slenderman di sini ya. Oke, Slenderman ini lumayan kuat ya, tapi nggak apa-apa. Ada Bloodinoop aja ya, kita lenyapkan. Wow. Oh, jadi itu kekuatan apinya bola-bola api ya. Kalau kalian pernah nonton, oke, Slenderman ini akan kita kalahkan juga ya. Sekarang atau nanti aja, tunggu lompat situ, kita akan menyerang dia dari udara ya. Kita akan lompat baru kita serang. Kita for aja dulu. Oke, kita akan menggunakan bola api. Kalah dia ya, mati ya, kalah ya. Tinggal 2 lagi di belakang ya. Apakah kita bakar juga? Enggak usah, kita akan menangkan aja dulu ya. Nanti next baru kita akan membakar semua peserta yang ada di pertandingan Stumble Guys ini. Keren sih ya, tangannya tuh kayak magma gitu. Terus pakaiannya serba hitam dan ada kuning-kuningnya juga. Dan aku nggak tahu kekuatannya seperti apa ini ya. Ada satu skin biasa sih, cuman sisanya banyak skin hantu ini.
Oke, kita akan menggunakan di sini ada emot batu. Kok emot batu, guys? Kita coba emot batu ya. What? What? Apa ini? Itu batu. Emot. Ini emot batu itu loh, yang sering jadi meme. Kok ada? Dapat kita langsung serang di sini ya, di tengah ya. Astaga, keren banget ini. Ini keren banget sih. Nggak ada lawan ya. Mungkin favoritku sekarang ini adalah Boboiboy Gempa ya, karena jurusnya emot batu ya. Bisa langsung mental orang kena emot batu raksasa itu asli. Wah, ini bakal rame banget sih ini kalau ada orang yang tahu ya. Tuh, pakai emot batu, guys. Boboiboy Gempa pakai emot. Ya. Oke, Peapod Boost, let's go. Peapod Boost kayaknya belum dapat ya, Dar. What? Sangat-sangat-sangat tidak terduga ternyata ini adalah map rahasia Boboiboy. Boboiboy Darkness. Boboiboy kegelapan, guys. Oh my god. Kita harus melawan Boboiboy kegelapan. Oh, dia terbang. Oh, kukira cuma pajangan aja itu sayapnya. Ternyata bisa terbang melayang dia. Oh. What? Apa itu? Naga. Iya, naga kan? Naga bayang ini kekuatannya Fang. Jangan-jangan dia sudah memakan Fang, dia mengambil kekuatan. Kita serang dulu ya. Kayaknya dia ngambil kekuatan Fang deh. Makanya jadi Boboiboy Darkness, Boboiboy bayang. Oh my god, aku terlalu banyak bicara sampai tidak fokus. Kita ganti pakai yang api dan kita akan menyerang dia menggunakan Bobola Api. Bobola Api. Nice. Menang kah? Oh enggak, mati dong. Oke, kita sat. Kita akan lukain. Oh god. Kukira dia cuma bisa gitu-gitu ternyata. Oh, dia mendekat. Oke, berhati-hati guys, berhati-hati, dia ternyata sangat kuat ya. Dia bisa Oh. Wah, culas banget. Laser hitam. Enggak tahu itu kekuatan macam apa, tapi kita harus pakai solar sih. Kita akan membantai dia. Ini adalah kita akan basmi dia menggunakan Boboiboy. Oh, bisa nahan. Oh, bisa nahan dia. Oh. Curang banget dia bertiga, guys. Mati gak aku? Mati kah? Oh iya, mati. Oh. Wah, kalah solar. Wah, ini tidak akan mengalahkan dia menggunakan 3 skin, yaitu ada skin Boboiboy Glacier, Prospire, dan yang paling OP adalah Boboiboy Supra, guys. Kita akan kalahkan dia kali ini dengan benar ya. Kita akan coba dulu yang paling lemah. Sabar, guys. Nah, seperti ini dia Boboiboy Prospire, api dan es. Let's go. Kita langsung menyerang dia. 3 2 1. Oh my god, dia menghindar. Kita tinju lagi. Ayo, kita serang. Kita serang. Oh, bisa menghindar. Kok dia gampang banget ngindarinnya sih? Kok enggak kena-kena sih? Oh, nantangin guys ya. Kita masih pemanasan. Kita akan langsung menggunakan skin kekuatan Prospire yang sesungguhnya. Let's go. Kita akan membantai dia menggunakan gunung es. Let's go. Oh, dia keluarin naganya. Santai guys, santai. Santai. Tampaknya kita nggak bisa ngalahin naganya menggunakan skin Prospire ini. Kita pakai Glacier. Kita akan menggunakan golem naga kita. Bukan golem naga sih, golem tanah ya. Let's go! Kurang OP apa nggak nih? Golem, guys. Boboiboy gue bisa golem ya. Let's go! Boboiboy golem! Rasakan, inilah dia kekuatan Boboiboy Glacier ya. Kita akan membantai mereka semua. Oh, dia bisa nyerang juga. Dia bisa nyerang juga ternyata ya. Jadi ini nggak setengah badan lagi. Ini karena sudah OP, jadi dia satu badan utuh. Oke, kita serang lagi. Kayaknya menang lah kita ya, kalau cuman ini musuh. Oh, matikan dia kan. Please lah ya, terlalu easy nih. Kita bunuh sudah kita. Oh!
Aku pikir tadi bakal langsung menang ya, tapi tampaknya kita terpaksa menggunakan skin andalan kita semua. Kalau ini sudah pasti menang sih, sudah sih. Ya, nggak usah dilawan lah ya. Lepas tangan aja aku udah menang ini guys ya, kalau karena aku sudah pencet emotnya jadi... Ya, seperti yang kalian lihat sendiri, ini terlalu overpower Boboiboy Supra ini ya. Ya. Kayaknya kalau kita ngalahin kita bakal dapatin skin itu deh. Boboiboy Bayang ya, Boboiboy Darkness dan atau kegelapan. Aku nggak tahu juga namanya. Kayaknya Boboiboy Bayang deh atau Darkness gitu. Oke, mati guys ya. Oke, dia meninggoy. Terkapar. Kita langsung aja auto win. Nggak ada lawan, sudah Boboiboy Supra yang paling nomor 1 ya. Nggak ada yang bisa ngalahin Boboiboy Supra ini. Paling overpower. Ntar kita berubah aja ya. Kita berubah aja dulu yang ini ya. Tidak yakin aku sama solar itu. Kita pakai ini. Tapi tidak mempan juga ya. Aduh, kita keluarkan naga kegelapan kita dulu. Ini adalah Boboiboy kegelapan. Ya, aku lupa kasih tahu. Kita pakai naga kegelapan dulu ya. Kita serang langsung menggunakan 3 sumber kekuatan. Apakah bisa Oh my god. Dia menggunakan perisai. Kayaknya ini sebenarnya mempan ya. Cuman dia pakai perisai. Dia nggak mungkin pakai perisai kalau serangannya itu cupu kayak solar tadi. Oke, tidak mempan guys. Kita akan... Oh, dia menyerang. Oh, dia pakai laser juga. Sabar. Kukira dia tidak akan mengeluarkannya. Oke, dia menyerang guys. Tapi tidak akan kena karena kita Boboiboy ini ukurannya kecil ya. Sulit untuk dikenain. Oke. Sulit untuk terkena pukulan tentu saja. Kayaknya tidak akan mempan kalau kita pakai skin ini ya. Wah, keren banget. Wow guys, kita akan langsung saja coba ya. Oke, ini dia skinnya. Keren sih, keren Glacier ya. Oke, ini ada. Oh, emotnya manggil itu, manggil monster batu tadi. Ini seperti apa ya? 1, 2, 3. Keren banget. Ini jadi salah satu yang paling ku favoritkan. Kita lihat. Favoritku sih ini. Ini favoritku guys. Lain ya menurutku ya. Kita coba lagi sekali. Nah, dia tuh keluar itu guys. Keluar golem. Golem es tanah gitu loh. Keren banget. Wow. Lihat ya, keren. Bukan emot batu, ini batu es ya. Emot batu es monster. Lebih keren aja ya. Batu. Gempa dicampur dengan, bergabung dengan es. Jadi Boboiboy Glacier dan ini sangat-sangat keren. Ini adalah skin Boboiboy. Kita berubah guys ya. Ini dia map Hippopus lagi. Nah, ini dia guys, banyak sekali pesertanya dan ini kalian bisa lihat ada emot kacamata guys. Ini bisa berubah menjadi Ultraman, makanya aku penasaran Ultraman Boboiboy ini berubahnya dia kayak gimana? Apakah salah satu Ultraman yang tadi atau versi Ultraman seperti biasa ya? Oke, kita coba di sini guys. Ini dia perubahan Ultraman Boboiboy kita. Apakah benar bisa berubah menjadi Ultraman Boboiboy yang sangat-sangat keren, sangat-sangat kuat? Dan Ultraman Boboiboy. Kukira menjadi Ultraman biasa guys. Ternyata ini adalah, wah, ada 3 elemen. Seperti yang dilakukan oleh tadi si monster mata satu itu. Nah, tidak bisa finish mereka guys. Tidak bisa finish mereka semua guys. Oke, dia kita diserang sama Boboiboy Solar. Tapi tidak mempan. Ternyata ini adalah Ultraman versi Boboiboy guys ya. Lebih keren pada Ultraman biasa dan serangannya pun keren banget. Ada laser-laser kayak gini juga ya. Kita lihat apakah mati. Mati semua guys. Dalam satu kali serang kita membantai semua peserta yang ada di sini. Mantap jiwa, kita akan menggunakan skin-skin lainnya untuk melawan monster aja nanti ya. Oke, kita lolos ke Ada monster ini akan menjadi momen yang sangat cocok untuk kita menggunakan 3 skin Boboiboy Elemental kita ini versi Ultraman guys. Ini keren banget, kita serang dulu. Ah, kasih mundur dulu, baru kita berubah guys. Kita akan coba berubah pakai yang air dulu. Nah, ini dia guys, Ultraman Boboiboy air. Keren gak tuh guys, keren banget.
keren banget, sumpah ini keren banget ya. Oke, kita serang menggunakan oh. Wow, 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 ini adalah Ultraman Boboiboy terkeren. Kita pakai yang api yo, kita pakai yang api yo. Keren juga guys. Tidak kalah keren ya. Oke, ini dia Ultraman Boboiboy api kita tadi. Dan rasakan. Oh. Tinju api guys, tinju api ya, tapi kita akan coba pakai yang ini halilintar ya. Ini yang paling keren sih, ini yang paling keren sih guys. Oke, kita coba bagaimana kekuatan pedang halilintarnya. Gak ada lawan guys, gak ada. Langsung terlempar jauh banget guys. Menggunakan Boboiboy Ultraman halilintar. Apakah langsung meninggal dia? Apakah langsung meninggal? Oh, mati dia guys, mati dia. Oke, dia mati tidak bergerak lagi dan kita berhasil mengalahkan Monster Metal 1 Dajjal Genki itu menggunakan air. Kita coba bagaimana kekuatan Boboiboy air ya, kita langsung let's go. Oh, ini musuhnya keren-keren juga, ada musuh kuyang, bayangkan ada kuyang ya. Oke, kita dulu. Ih, keren banget, parah ini keren banget ya. Duduk di atas air, guys. Oke. Oke, keren, keren. Oke, santai dulu, santai dulu. Bisa kayak gitu. Oh, langsung mati kuyangnya. Kaget aku ya, aku kira si A sih. Oh, enggak. Ih, keren banget ya warna biru ya. Kita akan membasmi mereka semua. Kalau tidak, kita akan kalah, guys. Oke, yang A dimakan sesuai dugaanku ya. Oke, dia mau menyerang kita. Bayangkan, dia mau menyerang kita ya. Kita akan langsung ulti dengan... Itu paus kah, Hiyo? Aku nggak tahu ya. Kita ulti dia. Langsung KO. Langsung KO, tidak tersisa ya. Udah pasnya. Menang. Oke, menang kita ya. Ya, keren banget ya Boboiboy air ya. Wih, duduk lagi dia, duduk lagi dia. Oke, ini dia skinnya, dia bawa pedang ya. Ini banyak banget musuhnya. Kita akan membantai mereka semua dengan jurus Frozen atau membeku. Karena favoritku kan Boboiboy air. Ini lebih kita beku kan? Gitu ya, kalau Boboiboy air nih. Oke, kita bekuin lagi. Ini salah satu skin favoritku setelah Boboiboy air. Mangsa kita selanjutnya. Langsung beku ya Boboiboynya ya. Oh, nantangin dong. Oh, nggak bisa dong. Kita bekukan duluan dong. Kamu itu halilintar kalah sama Boboiboy Boboiboy Frozen. Yang mana ini adalah update terbaru di game Stumble guys. Yang mana ini cuma Rudy WFA yang punya. Coba lihat kalian. Kalian lihat ya. Kalian lihat baik-baik. Oke guys, jadi tampaknya hari ini bukan hari keberuntunganku. Aku sudah mencoba 2 kali dan aku tidak dapat crown sama sekali. Tapi it's okay, aku tidak dapat crown karena aku sekarang sudah mendapatkan 3 skin terbaru yang sangat-sangat overpower, sangat keren. Dan seperti yang kalian lihat ini adalah, kalian bisa tebak sendiri guys, ini adalah Iron Man Boboiboy guys. Ada skin Iron Man Boboiboy di game Stumble guys. Dan seperti yang kalian, keren banget dia terbang guys, seperti Iron Man biasanya pada umumnya. Cuman bedanya ini memiliki kekuatan seperti Boboiboy. Jadi dia memiliki elemental Boboiboy. Kalau di video sebelumnya kita punya kekuatan, punya skin dari Boboiboy Ultraman, ini adalah Iron Man guys. Iron Man Boboiboy. Dan tentu saja ini sangat overpower ya. Makanya kita akan coba bagaimana kekuatannya ini. Aku sangat penasaran dan sangat senang sekali mendapatkan skin terbaru ini. Karena kita bisa melawan monster-monster yang ada di game Stumble guys. Let's go lah ya. Kita akan bantai semua monster yang ada di game Stumble guys menggunakan skin terbaru kita, Iron Man Boboiboy. Kita lihat map apa yang kita dapat guys. Apakah di kota, di stasiun kereta, atau di Pipot Bus. Kita dapat lagi map Pipot Bus. Let's go. Kita akan bantai mereka semua guys. Nah, ini dia guys. Ini aku bisa berubah ya, by the way. Bisa berubah menjadi Iron Man Boboiboy air dan Iron Man Boboiboy api guys. Ini dia kekuatan. Oh my god, bisa terbang guys. Bisa terbang. Keren banget. Keren banget. Sangat mirip sekali dengan Iron Man yang ada di Avenger ya.
Oke okay guys, kita santai dulu nggak sih? Sebenarnya aku bisa langsung auto win, langsung ke finish dengan turbo menggunakan ini ya, terbang ini. Tapi aku pengen membantai semuanya. Kayak gitu guys, kekuatan lasernya. Kita serang lagi yang ini ya, sabar guys. Oke, di sana ada Slendy Bob yang sudah menghabisi dua lawan sekaligus ya. Sampaknya itu akan menjadi lawan kita. Tapi dengan mudah kita bisa mengalahkan Slendy Bob guys. Tenang aja ya, kita bantai lagi yang satu ini. Oke, itu dia. Apa itu namanya? Bloody Noob ya. Bloody Noob sudah kita kalahkan dengan satu kali serangan laser dari Iron Man. Ini masih Iron Man Boboiboy biasa guys. Aku belum mengeluarkan kekuatan elemental Boboiboy-nya. Ini masih Iron Man biasa. Di mana tadi? Nah, itu dia guys, itu dia Slendy Bob-nya. Kita serang enggak sih? Kita bantai aja lah ya. Kita bantai aja dia guys. Dia mulai mendekat. Slendy Bob ini sangat berbahaya karena serangannya pun kita serang. Karena serangannya itu bisa pakai tentakel guys, bisa menusuk ya. Jadi cukup jangkauannya cukup jauh, makanya kita langsung bunuh aja karena takutnya nanti dia menusuk kita dan dia bisa merusak armor Iron Man kita. Oke, kita akan langsung ke garis finish aja lah ya. Aku sudah apa ini? Ada monster dari apa ini? Rainbow Prince. Oh my god, kita bantai gak sih? Satu. Keren banget skin Iron Man Boboiboy kita ini. Kita bantai gak sih guys? Oke, dia mulai mendekat. Ini warna green, kita bantai gak? Nah, langsung KO dia guys. Langsung KO dong. Ada juga di sini si Blue ya. Ini Blue dari Rainbow Prince. Dia mengejar kita guys. Kita serang lagi menggunakan kekuatan laser Iron Man. Nah, langsung KO semuanya satu kali serang kita. Masih ada lagi dong. Skibi di toilet. Oh my god, kita akan berhadapan berapa banyak monster yang harus kita kalahkan menggunakan skin Iron Man kita ini. Oke, kita akan berganti. Aku pengen cobain kekuatan air dari Iron Man Boboiboy ini ya. Kita langsung serang nggak sih guys? Kita serang nggak sih pakai laser? Kekuatannya seperti apa? Aku cukup penasaran bagaimana kekuatannya guys. Apakah dia mengeluarkan air seperti Boboiboy air biasa atau dia berubah menjadi laser ya? Kita akan saksikan bersama dan Oh my god, ternyata kekuatannya sama seperti Boboiboy air mengeluarkan paus ya. Ada lagi guys, kukira udah habis, ada lagi satu guys, ternyata ada ini. Oh my god, dia menghancurkan arena finishnya guys. Bagaimana kita bisa menang kalau dia menghancurkan ini? Tampaknya kita harus mengalahkan monster Genki mata satu ini dulu ya. Kita serang nggak sih guys? Dia bisa ngeluarin laser, berbahaya. Untungnya aku sempat menghindar ya. Oke, apa yang ingin dia lakukan? Kita serang. Rasakan kelilipan matanya guys, kena air guys. Kita berubah dulu pakai Iron Man api. Wah, ini Iron Man api keren banget sih ini. Oh my god. Kita serang gak sih guys? Kita serang dong. Rasakan. Tidak mati dia guys. Oh my god. Dia tampaknya ingin berkomunikasi tapi dia menyerang kita lagi. Dia menertawakan kita karena serangan kita tidak mempan, guys. Kita serang lagi nggak sih? Ini dia. Ternyata ada serangan pamungkas dari Iron Man Boboiboy api, guys. Langsung KO nggak tuh? Makanya jangan meremehkan Iron Man Boboiboy api ya. Dan itu dia kekuatan dari Iron Man Boboiboy kita yang sangat keren. Skin terbaru, skin teroverpower kita saat ini. Mungkin next kita akan cari lagi skin-skin terbaru yang ada di game Stumble guys. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video. Langsung coba aja. Let's go, kita lihat ya. Oke, penampilannya sih keren ya. Kekuatannya ini ya. Ini emote kenapa ini? Kekuatannya campuran ya. Kita coba ke ini dulu. Iya. What? Oh, gitu ya. Kayak dia langsung dibekuin cuman langsung dihancurkan, guys. Oke, di sana Slendy Bob membantai dua, enggak tahu ini. Bloody Noob kita bantai lagi. Oke, langsung kalah. Oh, lumayan keren sih. Cuman pergabungan gitu loh. Ya gabung.
Nggak tahu juga aku ya, tapi aku lebih suka Boboiboy batu ya. Boboiboy batu, Boboiboy gempa. Kita akan membantai dia, guys. Kita akan langsung membekukan sekaligus membakar ya. Oke, ini kekuatannya. Oh, ternyata Slendybob walaupun kuat langsung KO juga ya. Sekali serang langsung KO juga ternyata. Kukira legendaris ya, salah satu skin legendaris Boboiboy yang lumayan keren karena ini fusion ya. Ya, ada yang ku tahu itu fusion itu Supra ya, Boboiboy Supra.